Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita semua dalam kesehatan keafiatan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mungkin ada di antara kita yang saat ini juga mendapatkan kesulitan ekonomi. Ada di antara kita yang sedang susah. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada satupun orang yang tidak memiliki masalah. Karena kita hidup di dunia ini, tentu ada saja permasalahan-permasalahan, baik itu yang sifatnya kecil, sepele, atau yang sifatnya besar. Atau permasalahan-permasalahan menyangkut diri kita sendiri, menyangkut kebatinan kita, menyangkut pribadi kita sebagai personal. Atau permasalahan dalam keluarga, kita, atau dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, jangan sampai permasalahan itu membuat kita menjadi tidak mau bergerak maju. Justru bagaimana kita jadikan permasalahan itu sebagai tantangan penyemangat kita. Nah, terkait dengan masalah, saya ini mau berbagi cerita kepada kita tentang seseorang yang selalu melihat segala sesuatu itu adalah baik. Nah, diceritakan di Afrika, ada seorang raja itu memiliki sahabat yang apa saja yang menimpa dia, baik itu baik maupun buruk, dia selalu mengatakan ini sesuatu yang baik. Sahabat raja ini mempunyai kebiasaan untuk mengucapkan ini adalah sesuatu yang baik atas semua peristiwa yang terjadi, baik maupun buruk. Suatu hari, raja dan sahabatnya ini keluar untuk berburu. Seperti biasa, sahabatnya menyiapkan senjata dan mengisi amunisi. Kali ini, temannya melakukan kesalahan dalam menyiapkan amunisi, sehingga sang raja secara tidak sengaja menembak ibu jarinya sendiri karena mengira senjata itu tidak berpeluru. Ibu jari raja terluka parah. Sahabatnya segera mengamati keadaan ibu jari raja, kemudian berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Raja menyangka, "Tidak, tidak. Ini bukan sesuatu yang baik." Lalu, saking marahnya, raja ini pun memenjarakan sahabatnya. Setahun kemudian, sang raja pergi berburu. Ia memasuki suatu daerah yang seharusnya ia jauhi. Sekelompok kanibal, yakni sekelompok orang yang suka memangsa manusia atau makan daging manusia, menangkapnya dan membawanya ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya, menyiapkan kayu bakar, memancangkan tiang dan mengikat raja itu di tiang. Ketika hendak membakar kayu, mereka melihat ibu jari raja tidak utuh. Karena kepercayaan mereka pada tahayul bahwa mereka tidak boleh memakan seseorang yang tidak utuh atau memakan seseorang yang cacat, mereka akhirnya melepaskan ikatan raja dan membiarkannya pergi. Sesampainya di kerajaan, sang raja teringat pada kejadian yang membuatnya kehilangan ibu jarinya. Ia merasa sangat menyesal atas perlakuannya terhadap sahabatnya. Ia lalu bergegas ke penjara menemui temannya itu. "Engkau benar," katanya. "Ibu jariku tertembak
adalah sesuatu yang baik. Lalu ia menceritakan kejadian yang belum lama dialaminya. Aku menyesal sekali telah memenjarakanmu sangat lama. Sungguh perbuatanku ini sangat buruk, kata raja itu penuh penyesalan kepada sahabatnya. Tidak, kata sahabatnya, engkau memenjarakanku itu adalah sesuatu yang baik. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin memenjarakanmu adalah sesuatu yang baik, sedangkan engkau adalah sahabat baikku dan apa yang engkau katakan waktu itu adalah benar, kata raja keheranan. Lalu sahabatnya bertanya, berkata, kalau aku tidak berada dalam penjara, engkau pasti akan mengajak aku berburu bersamamu, dan tentu aku akan menjadi mangsa dari para kanibal itu, karena anggota tubuhku sempurna, aku tidak cacat, atau ibu jari ku masih utuh, tidak sepertimu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi, sehingga kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh, tidak menjadi orang yang gampang berputus asa, tidak menjadi orang yang selalu melihat sesuatu itu buruk, sehingga kita pekerjaan kita hanya menyesali diri seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq lil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.